Okey, pertamanya saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Pergerakan Wanita UMNO kerana selama saya menjadi ketua wanita mereka, mereka memberi sokongan dan kerjasama yang padu kepada saya supaya dapat saya memimpin, terutamanya memperjuangkan isu-isu untuk wanita. Saya menawar diri untuk bertanding jawatan Ketua Wanita UMNO Malaysia dan saya harap bahawa mereka akan memberi sokongan kepada saya, tapi semuanya terpulanglah kepada para perwakilan. Jika saya diberi kepercayaan, saya berhasrat untuk membawa wanita UMNO sebagai paksi perjuangan untuk wanita Malaysia, ya, bersama-sama dengan wanita barisan untuk mengenengahkan lagi, ya, isu-isu wanita seperti mana yang saya buat semasa saya jadi menteri, ya. Semasa saya jadi menteri, kita mampu untuk pindah perlembagaan supaya tidak ada diskriminasi berasaskan gender. Kita ada polisi-polisi seperti menentukan sekurang-kurangnya 30% wanita ada tempat buat keputusan dalam bidang perkhidmatan awam, dan telah pun mula polisi sekurang-kurangnya 30% dalam bidang korporat. Jadi saya tidak puas hati dengan penyertaan wanita di tempat buat keputusan di dalam bidang politik. Di dalam politik bukan hanya dalam UMNO tetapi Barisan Nasional dan juga parti-parti politik yang lain. Jadi kalau saya diberi keyakinan, di antara lain saya nak tentukan bahawa suara, bakat, potensi wanita itu digilap dan diberi peluang supaya kami wanita bersama-sama dengan kaum bapa membangun negara ini dengan secara saksama, insyaAllah. Okay. Saya tekad bahawa isu wanita, ya, isu wanita, isu keluarga, isu masyarakat itu diberi perhatian terutama oleh pemimpin-pemimpin politik, dan untuk wanita UMNO itu sendiri, pembabitan wanita UMNO itu sendiri, saya nak lebih terserlah di dalam UMNO. Datuk, apa pandangan Datuk mengenai saudari Raihan yang mengatakan tu nak bermuhabah ataupun bersumpah dengan nama Allah tentang kes rasuah membabitkan Pergerakan UMNO? Saya pertamanya saya nak kata saya dah lama dah dalam UMNO, 34 tahun, ya, bersama-sama dengan UMNO naik turun, kita menghadapi pelbagai cabaran. Pada saya, perjuangan UMNO untuk agama, bangsa dan negara itu amat suci sekali. Dan pemimpin-pemimpin UMNO, ya, daripada dulu hinggalah sekarang, ya, saya tengok mereka betul-betul berjuang untuk rakyat, insyaAllah lah.